Halo teman-teman, selamat datang dan jumpa kembali ya di channel Waidah, channel yang fokus membahas seputaran aplikasi dan tutorial. Pada video kali ini, saya akan kembali membagikan informasi tutorial kepada kalian cara tukar poin Telkomsel jadi paket data, atau menukar poin Telkomsel menjadi paket internet ya teman-teman. Kalian dapat simak informasi tutorial selengkapnya di video ini, jangan kalian skip-skip. Nonton sampai selesai biar kalian paham dengan tutorialnya. Bagi kalian yang sudah menonton sampai selesai, saya ucapkan terima kasih dan saya doakan semoga kalian sehat selalu dan rezeki kalian lancar dan melimpah. Amin. Namun sebelum lanjut, bagi kalian yang suka dengan video-video yang ada di channel ini, jangan lupa subscribe, like, comment, dan share video-video yang ada di channel Waida ke media sosial yang kalian punya ya. Agar kalian tidak ketinggalan updatean video-video terbaru dari channel ini dan teman-teman kalian yang lain tahu apa yang kalian tahu. Oke, langsung saja kita ke tutorialnya teman-teman. Bagaimana caranya menukar poin Telkomsel menjadi paket internet ya? Oke, langkah pertama silahkan kalian masuk ke Play Store, kemudian kalian instalkan dulu aplikasi My Telkomsel ya, agar memudahkan kita untuk melihat poin dan menukar poin kita. Silahkan kalian install ya di Play Store, aplikasinya gratis. Setelah itu kalian buka aplikasinya ya. Kemudian kalian pastikan kalian sudah masuk ke nomor Telkomsel kalian ya. Oke, ini tampilan dari aplikasi My Telkomsel ya. Ini kita klik izinkan teman-teman. Nah, silakan kalian yang belum masukkan nomor HP Telkomsel kalian, silakan masukkan nomor HP-nya. Oke, saya akan masukkan dulu nomor saya ya. Setelah itu nanti kalian akan dikirimi ya, seperti ini kode verifikasi. Ini kalian klik aja link-nya ya. Akan dikirimkan melalui aplikasi tadi ya ke SMS kalian, nah seperti ini. Nah, ini secara otomatis kita sudah masuk ke aplikasinya. Ini kalian klik izinkan hanya saat aplikasi digunakan. Nah, ini kita lewatkan dulu. Oke, ini izinkan hanya saat aplikasi digunakan ya. Ini klik ingatkan saya nanti. Oke, teman-teman, di sini ya kita bisa menukarkan poin kita ya. Caranya kalian lihat dulu poin kalian di sini, ini ada menu poin, kalian klik. Nah, di menu poin ini teman-teman kalian bisa menukarkan ya. Di sini ada banyak. Nah, ini dengan paket data, ini kita lihat semua nih. Nah, di sini kalian bisa menukarkan dengan 3 giga 3 hari ya, 90 poin, kalian klik aja. Nah, nanti di sini kalau poin kalian cukup ya 90 poin, langsung saja kalian tukar. Nah, kalau kalian tukar nanti otomatis paket internet 3 giganya langsung masuk ya, 3 giga 3 hari. Nah, seperti itu teman-teman cara menukar poin Telkomsel menjadi paket internet. Nah, kalian juga bisa melihat-melihat yang lainnya ya di menu My Telkomsel ini. Sini ada banyak sekali ya penukaran. Nah, ini pun ada juga di bawahnya. Ada kejutan poin dan di sini kita bisa klik lihat semua. Ini ya ada kejutan poin, 1 poin ekstra kuota 22 GB, kita lihat dulu ya. Kita klik ya. Nah, ini ya keterangannya. Hanya 13 sampai 14 April teman-teman ya. Jadi ini saya buat videonya tanggal 14, jadi hari ini terakhir ya, teman-teman. Ini cuma 1 poin aja ya, kalian bisa menukar 20 GB. Oke teman-teman, silahkan kalian tukar sekarang ya, karena ini yang terakhir ya hari ini ya. Silahkan kalian tukarkan agar kalian mendapatkan poin 22 GB. Oke teman-teman, kayak gitu caranya ya. Saya rasa cukup sekian cara menukar poin Telkomsel menjadi paket internet. Ini ada kejutan poin dari Telkomselnya, promosi ya 22 GB dengan hanya menukarkan 1 poin aja. Semoga informasi tutorial kali ini bermanfaat bagi kalian. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.